pemotongan daging kurban menggunakan mesin potong tulangnya ya. Diviralkan, mesin bisa dipesan di pesawat. Oh gitu, iya ya. Mas. Mesin. Operator juga bisa. Harganya nego ya Pak ya. Ini penemuan apa ya, canggih, jadi tak perlu kapak, tak perlu apa kan, pakai mesin pemotong. Ya, nanti bisa dipesan menghubungi pengurus Masola. Masjid Al Sola pula. Ini namanya teknologi tepat guna. Ah, iya, teknologi. Maunya kemarin ikut TTG itu kan. Jadi memudahkan pemotongan daging terus rapi. Tulang. Ya, tulang. Terus aku. Nah, ini mesinnya pakai listrik. Mesinnya pakai listrik. Kayaknya di Sungai Bedok baru di Masjid Al Bakoh. Di Batam. Di Batam ya. Malah Batam lagi. Di masjid ini ya. Enak motongnya, cepat. Kalau mau pesan sama Pak Supri. Ini yang buat? Pak Supri. Pak Supri yang buat, bisa di order. Harganya nego katanya. Harga bersahabat. Mungkin kalau untuk sekarang udah nggak mungkin lah kita pesan untuk tahun depan. Tahun depan silahkan menghubungi ya. Nanti kan enak, nggak perlu mecel-mecel. Tenaganya pun juga tinggal dorong-dorong aja. Keren kan? Memudahkan kerja panitia. Balanya ditahan aja di bawah. Ini mesinnya kecil aja. Ini bapaknya udah mahir karena beliau yang bikin. Enak aja, kayak motong apa aja kan. Jadi kita pakai saklarnya di sini. Biasanya yang bikin lama itu pemotongan tulangnya. Ini cepat. Adik-adik, jangan menghalangi Pak Januar. Oke, ini enggak bisa. Oke ya, ini namanya mesin pemotong tulang sapi. Ada di Masjid Al Bakoh. Oke. Ada.